antara Donda Zak handle hostage crisis yang EIA building Japanese Army tu, lagi baik daripada anak dia handle crisis sekarang. Dia tu Donda Zak lebih cekal, lebih tegas. Adakah dia comparison yang fair lah 1975 kan tadi? Ini Anwar Ibrahim selalu membuat perbandingan yang tidak munasabah. Masa zaman apa ni Japanese sudah army itu, kita lihat, kita dah nampak masalahnya di depan mata. Ini masalahnya kita tak tahu benda-benda di mana. Mana boleh buat perbandingan macam itu. Ha, sama juga kalau kita nak buat perbandingan zaman Anwar Ibrahim jadi menteri kewangan dulu nak banding dengan sekarang pun tak sama. Kalau nak ikut zaman Anwar Ibrahim dulu, anak dia, kita ni mungkin dah bankrupt bila dia nak pergi buat pinjaman apa tu? IMF. Nasib baik pada masa tu Tun Mahathir tegas. Jadi ini saya tengok Anwar Ibrahim ni, dia kerja dia hanya nak mencari kesalahan orang. Kesalahan dia cuba dia elakkan. Dia pasti bersalah, dia mahkamah pun dia nak salahkan mahkamah. Jadi ya. Yeah. Itu dia kata yang sebab Perdana Menteri tak ambil soalan hari itu. Jadi sekarang semua media international contact dia, dia pula kat ruang kerja Perdana Menteri. Dia sebagai pembangkang, dia boleh cakap apa saja. Sebagai pembangkang, dia boleh cakap apa saja kerana dia bercakap tanpa autoriti. Tapi kalau kerajaan, Perdana Menteri memberikan maklumat yang tidak tepat, ia mewakili negara. Dia pembangkang, dia tidak mewakili negara. Dia nak merosakkan imej negara, adalah. Dia nak patut kritik Perdana Menteri sebab tak ambil soalan hari itulah, sebab dia kata... Dia Anwar Ibrahim ni apa yang soalan yang dia tak jawab, kecuali bila kita tanya soalan-soalan peribadi. Saya tengok ada juga soalan-soalan bila reporter tempatan tanya dia, dia tak mau jawab, dia marah juga. Jadi dia punya kenyataan ialah kenyataan yang orang yang tidak ada otoriti.